Baiklah teman-teman, sekarang saya ingin mereview mengenai spesifikasi dari kita full solid mahoni yang saya bawa kali ini. Yang pertama, kita mulai dari headstocknya. Headstock kita hari ini menggunakan laminasi rosewood, yang dimana terdapat inlay resin yang ditanam menggunakan laser teman-teman ya. Lalu bagian nut menggunakan tulang, saddle juga menggunakan tulang, headboard sama bridge menggunakan kayu rosewood. Next menggunakan kayu mahoni yang dimana tanpa sambungan teman-teman ya. Lalu di bagian body, gitar ini sama seperti spesifikasi gitar yang saya upload sebelumnya, yaitu di dalam body top menggunakan solid mahoni, bagian side menggunakan solid mahoni, bagian back juga menggunakan solid mahoni, lalu di bagian dindingnya ini menggunakan kayu rosewood. Ya, sama seperti gitar yang saya upload terdahulu, menggunakan small dinding yang berwarna hitam dan putih teman-teman ya. Lalu di bagian roset juga masih sama, menggunakan kerang asli yang ditanam dengan small dinding yang mengelilinginya. Lalu dressing menggunakan X-dressing yang menggunakan kayu mahoni. Ya, saya rasa itu saja mengenai spesifikasi gitar ini. Kita lanjut ke tes suara teman-teman ya. Sebelum saya lanjut, ini masih sama seperti yang video yang terdahulu, saya hanya menggunakan HP Realme teman-teman ya. Mungkin untuk audio profesionalnya nanti di video berikutnya, mudah-mudahan ada dana untuk membuatnya. Maka dari itu kami dari MRM memohon dukungan teman-teman untuk like, subscribe, dan komen channel ini teman-teman ya, agar bisa mulai berkembang dan kami pun bisa menggunakan audio yang lebih profesional, agar teman-teman bisa menyimak dengan detail tentang kualitas gitar ini. Thank you.
Ya, kurang lebih seperti itu sound yang dihasilkan dari gitar ini. Bagi teman-teman yang berminat memiliki gitar full solid seperti yang saya bawa ini, yang pastinya harga tidak menguras kantong, teman-teman ya. Ya, itu saja yang bisa saya tampilkan dalam video ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa.